Dan untuk anda yang menonton siaran ini, anda sebenarnya berada bersama-sama kami pada hari yang istimewa di mana kita sedang menyambut Hari TV 1 ya, ke-55. Hari yang ke-55. Ini antara gambar-gambar. Ini kalau kita tak tulis pada sejarah, kita tidak tahu. Ya. Jadi ini gambarannya dulu bagaimana kamera je, bagaimana peralatannya dahulu. Dan kita tahu bahasanya tarikh hari ini pada tahun 1963 merupakan hari pertama ya televisyen di Malaysia beroperasi. Dan kini setelah 55 tahun kita bersiaran, dan TV 1 sendiri telah mencapai pelbagai pencapaian yang cukup membanggakan. Jadi kita nak tahu juga dari segi perancangan untuk depan di tahun 2019 ini macam mana. Jadi kita bersama dengan tetamu kita yang sentiasa muda. Ya. Nama pun Cik Lubang Muda. Ya, Cik Lubang Muda. Iaitu Timbalan Pengarah Seksyen Saluran TV. Terima kasih kerana bersama kami, Cik Lubang. Ya. Sama-sama, Terence. Dan selamat Hari TV. Sama-sama. Ya. Okey, saya suka berkaitan bercakap juga tentang aspek sejarah. Kalau kita boleh imbas kembali pada tahun 2018 ni, sebenarnya ialah tahun yang ke-55 seperti kita sebutkan juga. TV 1 bertapak di tanah air. Kalau kita imbas balik, bagaimana TV 1 pada masa tersebut? Okey, mula-mula saya nampak saya lambai tadi. Rakan-rakan saya. Saya melambai itu orang yang menyambut hari jadi hari ini. Wow. Untuk sama-sama dengan kita. Walaupun bagaimanapun, saya rasa sebagai permulaan, kita ambil peluang ini untuk kita mengucapkan selamat ulang tahun dulu pada mereka yang lahir pada hari ini, 28 Disember. Tidak kira lah tahun berapa. Kerana mereka sebenarnya adalah lahir bersama-sama dengan tarikh lahirnya TV Malaysia. Pada masa TV 1 lah. Yang lahir pada hari ini pada tahun 1963. Jadi maknanya hari ini telah genap 55 tahun lah kita menyambut TV. Tapi kita jangan keliru dengan sambutan Hari RTM. Berbeza. Hari RTM sudah 70 tahun. Dan tarikhnya 1 April 1946. Dan Hari RTM itu ditandai dengan wujudnya ataupun tubuhnya Jabatan Siaran Radio di Singapura waktu itu. Masa itu Singapura masih berada dalam Melayu lah. Jadi itu cerita lain. Tapi sekarang ni usia TV 1 ataupun TV Malaysia 55 tahun. Sejarahnya bermula adalah dengan satu penubuhan Jawatan Kuasa Kabinet pada tahun pada 16 Mac 1960. Jadi bermula detik itu mesyuarat dengan mesyuarat diadakan dan terbitlah ataupun tertubuhlah pelancaran 28 Disember 1963 yang dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika itu Tunku Abdul Rahman. Dan untuk pengetahuan Terence dan Hani, waktu itu bukan di Angkasa Puri lagi. Masa itu di Jalan Ampang. Di bangunan Tengku Abdul Rahman, sebahagian daripada Dewan itu kita gunakan untuk perasmian dan juga untuk pelancaran program TV 1 pada masa itulah. Dan pada waktu itu, siaran waktu siarannya cuma 44 jam satu minggu. 44 jam satu minggu dan ada tiga program tunggak saja, iaitu berita. Berita selama 40 minit dan diselang seli dengan berita-berita dan bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, Tamil dan Mandarin macam sekarang lah. Dan juga kita ada program drama. Drama pada masa itu kalau kita imbas kembali, drama yang awal tajuknya kalau tidak silap saya Membilang Bintang, Memburu Bulan Sabit, Tetamu Malam, agak cerita seram tu. Semua drama-drama yang diambil waktu malam siarannya. Bintang, Bulan. Ya, betul. Dan juga rancangan hiburan. Rancangan hiburan, rancangannya seperti pada masa itu Serbanika, Dengarlah Laguku, Asli Rama. Dan rancangan-rancangan berita pada waktu itu kita ada macam komentar dan sebagainya. Jadi waktu siaran ini pukul 7.30 malam hingga pukul 9.45 malam. Jadi 3 jam 15 minit saja dan diisi dengan 50% siaran langsung dan 50% lagi adalah filem-filem yang pada masa itu kita
beli daripada luar negara dan juga cembitan filem negara. Wow, sungguh berbeza sekali dengan zaman sekarang. 44 jam seminggu berbanding 24 jam 7 hari dan merupakan siaran yang berterusan bukan saja di TV tapi juga di media sosial, juga menjangkaui platform seperti YouTube dan sebagainya. Jadi ini merupakan satu evolusi TV. Betul. Dan bagaimana TV1 mengharungi evolusi ini yang berterusan daripada hisam putih, warna, siaran digital, siaran dalam talian dan sebagainya. Kita mengharungi evolusi ini bersama-sama dengan perkembangan teknologi. Ya. Daripada hitam putih, kemudian kita beralih kepada TV warna. Yeah. TV warna 28 hari bulan juga, tetapi pada bulan Disember tahun 1978. Pada masa itu, kita beralih kepada TV warna dan seterusnya kita berkembang sehinggalah kepada sekarang ini. Waktu terkini, kita sekarang dalam proses peralihan daripada analog kepada digital, siaran digital, dan insyaAllah pada tahun hadapan kita akan memulakan siaran digital kita dan pada masa sekarang ini kita sedang membuat percubaan. Percubaan, okey, baik, itu evolusi. Dan dalam masa yang sama juga, kita tahu sekarang ini semuanya di hujung jari dan ramai yang berinteraksi menggunakan media sosial. Jadi kita nak tahu juga dari segi bagaimana kita pun sama-sama untuk turut kekal relevan untuk bersama-sama di media sosial juga. Baik, ramai yang bertanya, adakah televisyen, bukan RTM saja, sama ada televisyen di seluruh dunia, sama ada relevan ataupun tidak. Okay. Saya rasa relevan ke tidak? Masih relevan. Masih relevan. Kalau tak relevan, saya rasa Hani dan Terence tak akan berada di sini. Betul tak? Okay. Pada saya, TV masih relevan, terutama RTM. Saya berani katakan demikian kerana pertamanya, terutama RTM, kita mempunyai credibility. Credibility ataupun kebolehpercayaan itu yang RTM ada. Di saat-saat sekarang ni dalam dunia media sosial, banyak lambakan berita-berita palsu dan sebagainya, kita tidak tahu kesahihannya dan sebagainya. Orang akan kembali kepada RTM. Orang kembali kepada RTM mencari berita ataupun informasi yang tepat dan sahih lah. Dan seterusnya masih relevan sebab kita selari dengan teknologi. Kalau teknologi sekarang orang menggunakan handphone saja ke mana-mana dan sebagainya untuk berinteraksi dan sebagainya, kita juga menggunakan platform itu. Kita bersama-sama dengan mereka dan di melalui handphone dan sebagainya, mereka boleh mengikuti siaran-siaran RTM walau di mana saja, iaitu melalui RTM Mobile, RTM Mobile dan juga dengan RTM Klik. Dan itu dia satu perkembangan daripada kami di RTM. Penyiaran digital yang telah pun bermula dan dijangka akan diperluaskan lagi pada tahun hadapan. Dalam era digital ini, bagaimana way forward untuk RTM kekal berada di dalam minda rakyat, terutama sekali apabila mereka menonton siaran menerusi telefon ataupun media pintar ini? Kita sekarang boleh mengikuti RTM di mana saja berada. Walau kita berada di Eropah, di Asia Barat atau di mana-mana. So, kita sekarang ini sedang beralih kepada digital. Dan untuk itu, kita akan mengisi program-program kita. Kita akan memantapkan program-program kita dan menambah kualiti dan nilainya. Okey, dan yang paling pasti, beberapa hari saja lagi kita akan masuki tahun 2019 dan pastinya kita pun dah membawa detik itu pada sekarang ini juga sebenarnya. Jadi sebagai timbalan pengarah saksian saluran TV, adakah kita sudah bersedia untuk memberikan lebih banyak lagi yang tak boleh nak dijangka untuk tahun 2019? Bagi RTM sendiri, sama ada kita bersedia ke tak bersedia ke, kita mesti bersedia. Sebab kita ingin tidak ingin ketinggalan dengan stesen-stesen TV yang lain dan juga dengan perkembangan dan ledakan teknologi sekarang. Jadi kami berharap penonton tidak akan ketinggalan mengikuti
program-program kami melalui siaran digital pada tahun hadapan. Kerana saya berkata demikian, kalau anda tidak menonton atau bersama-sama kami walaupun sehari, mungkin anda akan merasa ketinggalan. Jadi kita harap penonton tidak akan ketinggalan mengikuti rancangan kami. Ya, baik. Dan setiap kali pun dikemas kini menerusi pautan Twitter, Instagram, Facebook, supaya anda terus rapat dengan apa yang berlaku di RTM, tidak kira di mana anda berada, kami akan terus membantu untuk menyajikan siaran-siaran dan rancangan-rancangan yang pasti diminati oleh anda. Ya, pastinya. Jadi, tentunya, ini satu soalan yang sangat klise, tapi saya rasa saya perlu dan wajar tanyakan juga kepada Cik Luman, harapan RTM pada tahun-tahun yang mendatang, supaya penonton bukan sahaja duduk depan kaca TV, tapi bila di mana saja mereka berada, mereka tetap memilih kita sebagai teman mereka untuk dapatkan info dan juga maklumat dan hiburan-hiburan yang terkini juga. Saya rasa harapan tu Hani sendiri telah menjawabnya. Harapan saya ialah supaya penonton-penonton tidak akan bergerak bila menonton televisyen, sebab dengan siaran digital yang akan kita persembahkan nanti tahun depan, ya, pada tahun hadapan, terutama rancangan daripada berita ehwal semasa, kita ada channel baru digital dan juga channel RTM HD Sport sukan yang sekarang dalam percubaan. Jadi kita harap para penonton tidak mempunyai masa untuk berada di luar banyak sangat. Hanya menonton TV saja. Terutama RTM. Okey, baik, itu dia. Jadi dalam masa yang sama kita dikongsi juga diselitkan dengan pelbagai visual. Oh, ramai wajah-wajah yang kita boleh kenal dan nampak di situ, ya. Wajah lama dan juga baru seperti Menteri Komunikasi dan Multimedia kita yang telah pun memberi amanat baru kepada RTM dan nafas baru juga kepada cara kita berkomunikasi dengan anda di luar sana. Ini antara jentera-jentera yang kita gunakan untuk menyiapkan program-program khas untuk anda dan ini merupakan satu lagi kekuatan RTM, aset-aset penyiaran kita yang semestinya telah pun bertambah dari masa ke masa dan juga seiring dengan perkembangan teknologi. Benar. Kita, aset-aset yang telah kita pamerkan tadi, ni kamera dan sebagainya. Dan jauh berbeza dengan yang paling penting sekarang. Saya menjadi saksi juga kepada masyarakat yang Melayu di Perth sendiri yang memang menonton RTM, sentiasa menyokong Haji Khalid yang sentiasa beri sokongan kita dari Perth setiap pagi. TV satu yang akan dibuka dulu. Dan juga terima kasih para penonton kita yang berada di selatan, di Singapura yang juga sentiasa menonton kami dan menyampaikan pesanan-pesanan kepada kita melalui telefon dan juga Instagram. Terima kasih kerana sentiasa memilih kami walaupun anda berada di negara lain, Australia, Singapura dan sebagainya. Oh ya, Cik Luman pun dah zahirkan harapan. Jadi sebenarnya dengan tahun baru. Jadi mungkin Cik Luman nak sampaikan sesuatu yang personal kepada penonton-penonton kita. Saya berharap anda semua akan berpuas hati dengan persembahan-persembahan yang akan kami paparkan melalui skrin TV anda bermula pada tahun hadapan dengan dua saluran yang baru, iaitu Berita Ehwal Semasa atau BEST dan juga RTM HD Sports. Ya, insyaAllah baik. Jadi, untuk minat-minat sukan tanah air, satu lagi tambahan kepada menu seleksi anda dan kepada anda yang meminati berita ataupun ingin terus kekal relevan dengan perkembangan terkini yang sahih. Ya, baik.